Pemda Lombok Tengah benar-benar mempersiapkan dengan matang Festival Putri Mandalika atau Korevan Baunyale tahun ini yang akan digelar pada 15 sampai 20 Februari mendatang. Buktinya, Pemda Lombok Tengah hampir belasan kali melakukan rapat persiapan. Persiapan acara ini meliputi teknis acara, perlengkapan, dan sejumlah persiapan lainnya untuk para tamu undangan. Pemda menyatakan tidak mau kecolongan saat acara Festival Putri Mandalika nanti, sehingga sejak awal rangkaian acara dipersiapkan maksimal. Pemda Lombok Tengah dalam keterangan Festival Putri Mandalika dihajatkan selain melestarikan kearifan lokal, namun juga menjadi ajang menarik wisatawan, sehingga berdampak pada meningkatnya kunjungan, yang akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat Lombok Tengah umumnya dan masyarakat pesisir. Ya, perkembangan ekonomi Lombok Tengah sejak tahun 2010 sampai sekarang, kan tadi gaunnya baru besar-besaran tuh. Pertumbuhan ekonomi kita mah tertinggi di NTB, Pak. Ini akibat apa? Setiap keramaian yang ada itu pasti tumbuh, namanya yang tidak pernah dagang sate jadi dagang sate. Sementara itu, Sekda Lombok Tengah Lalu Supardan berharap masyarakat ikut memeriahkan acara ini, sehingga semangat persatuan akan tumbuh seperti yang menjadi nilai termaktub dari Putri Mandalika. Didorong oleh masyarakat yang sumber dari atas budaya nenek. Kan itu artinya. Budiman, TV9, Lombok Tengah.